selepas melakukan rawatan memperbetulkan struktur gigi, kini penampilan penyanyi baru Khair Bahar pula menjadi perhatian. Malah pengikut Instagramnya juga sudah mula perasan apabila Khair sering dilihat memakai jaket berwarna hitam dan topi ketika membuat persembahan atau menghadiri sesuatu majlis. Perkara itu menyebabkan ada netizen yang kurang senang melihat cara pemakaiannya dan menasihati penyanyi berusia 22 tahun itu untuk tidak kelihatan terlalu simple. Bagaimanapun, Khair atau nama sebenarnya Muhammad Airul Baharudin ketika ditemui Astro Gempak berkata dia tidak kisah untuk berubah dari segi penampilan namun perubahan itu perlulah dilakukan secara perlahan-lahan. Insya Allah saya akan perbaiki penampilan saya di masa akan datang, tak naklah nanti orang nampak saya terlalu banyak berubah. Kalau boleh saya nak kekalkan identiti sendiri, katanya. Dalam pada itu, Khair juga mengakui semakin banyak mendapat tawaran nyanyian dan jadualnya juga kini semakin padat. Saya pun tak sangka video nyanyian saya bersama Kak Nana, Siti Nordiana, jadi viral dan membuatkan nama saya semakin dikenali. Alhamdulillah, mungkin ini rezeki saya. Rezeki itu Tuhan yang bagi dan saya rasa sangat bersyukur, ujarnya. Sebelum ini, video Khair menyanyikan lagu Memori Berkasih secara duet dengan penyanyi Siti Nordiana menjadi viral di laman sosial dan Khair kini telah berjaya mengikat kontrak nyanyian bersama NAR Records.